Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi umawalah. Para jamaah sekalian, yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Ito Fakhruz Zaman yang berasal dari kota Yogyakarta. Pertanyaannya, apakah kakak atau adik kandung perempuan dari mertua saya adalah mahram dan boleh berjabat tangan? Jawabannya tidak, ya. Dia bukan mahram. Yang menjadi mahram kita adalah ibunya saja. Karena dia sebagai yang menjadi mahram ibunya istri kita saja. Adapun saudarinya, maka tetap ya, dia bukan mahram kita. Wallahu ta'ala a'lam.